Kalau mau tobat jangan malu. Allah melarang malu. Tobat itu urusan kita dengan Allah. Ikhwan, teman-teman, enggak usah malu. Jangan takut dengan manusia karena manusia tidak menilai tobat kita. Allah yang menanti tobat kita. Enggak usah malu. Pernah mabuk, pernah zina, pernah bunuh orang, pengen tobat, enggak usah berpikir bagaimana manusia menilai. Datang ke masjid. Yang menanti kita Allah, bukan manusia. Hati-hati provokasi setan. Setan itu selalu menghambat seseorang jadi baik. Dia enggak mau seorang itu soleh, selalu salah. Makanya ketika ada orang salah pengen jadi soleh, ditanamkan pada dirinya. Dan provokasinya enggak nyambung. Ah, kamu nanti ada si fulan, enggak enak kelihatan. Ya kan? Masa ria. Ya, nanti ada begitu. Padahal yang menunggu tobat kita itu bukan manusia. Pencipta kita Allah. Dan ketika seseorang itu ingin tobat, itu cinta Allah langsung diturunkan kepadanya.